Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Rina Priyanti. Saat ini saya berada di Pantai Barat Pangandaran. Tuh bisa teman-teman lihat di Pantai Barat juga ada para nelayan yang sedang menjaring ikan. Nah ini habis menjaring ikan ya. Nah hasil tangkapannya tuh ada di sini. Tuh ada ikan layur, ya, ikan teri juga. Situasinya seperti ini, hari ini Sabtu tanggal hari ini Minggu tanggal 20 November tahun 2022. Kondisi ombaknya tuh seperti ini. Dan tadi malam itu ada gempa, tapi alhamdulillah tuh bisa teman-teman lihat situasi Pantai Pangandaran saat ini aman, terkendali. Jadi teman-teman yang mau ke Pantai Pangandaran, Pangandaran aman dan kondusif untuk dikunjungi. Nah ini sedang dimasukkan ke dalam perahu. Anginnya besar ini ya. Walaupun ada gempa tadi malam ya, tapi tadi pagi acara Jabar International Marathon itu alhamdulillah berjalan, dan pagi juga hujan tetap jalan ya. Teman-teman bisa lihat live saya tadi untuk melihat situasi para pelari yang sedang maraton. Saya tadi live-nya dari Desa Sidamulih ya, kilometer 20 dari lari maraton 42 km. Terima kasih teman-teman, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.